Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi di channel Mama Kembar Rasam Ihsan. Buat teman-teman yang baru mampir di channel ini, boleh klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu. Jangan lupa klik tombol like-nya. Terima kasih. Nah, di video kali ini teman-teman, saya ingin melakukan maternity shoot atau foto kehamilan ya teman-teman. Sebenarnya kalau misalkan ada anggaran sih pengennya video di studio foto gitu ya, tapi ya apalah daya lah ya, kita gunakan alat seadanya saja, yang penting kita punya kenang-kenangan foto kehamilan. Sebenarnya sih pengen banget juga dibantuin foto sama suami, cuma suami saya itu trauma ya teman-teman. Jadi di kehamilan yang pertama itu malam ini saya minta foto sekitar pukul habis isa ya, sekitar pukul 9 jam atau jam 8 malam gitu, tapi setelah itu pukul 12 malam malah saya lahiran, jadi lahir prematur. Maka dari itu suami saya itu trauma kalau misalkan saya minta foto, nanti barangkali takutnya terjadi lagi ya teman-teman. Oke lah, padahal ya itu kan suatu kebetulan ya, semoga ya ini sesuai waktunya ya. Alhamdulillah sudah mencapai di usia kandungan 34 minggu, kalau yang sebelumnya 32 minggu ya teman-teman, sudah melahirkan. Nah oke, jadi video kali ini saya ingin memperlihatkan foto-foto kehamilan tapi dengan budget yang sederhana ya. Jadi saya menggunakan handphone, ini handphone suami ya, sama saya menggunakan tripod dan juga ada ring light juga, otomatis HP juga ya yang buat merekam ini ya teman-teman. Jadi di konsep foto kali ini, karena saya tidak pandai bergaya dan juga saya bukan tipikal yang fotogenik ya, tapi pengen punya momen-momen foto-foto kehamilan, jadi ya seadanya saja ya teman-teman, yang penting buat kenang-kenangan. Nah caranya di foto-foto nanti akan saya perlihatkan setelah saya kasih tahu caranya, yaitu saya menggunakan kamera handphone, itu saya menggunakan senter. Jadi senter HP ini saya taruh di samping seperti ini teman-teman, dan saya bergaya dan saya ngambilnya itu dari samping ya, menggunakan tripod yang sedang saya gunakan untuk merekam ini. Saya menggunakan timer, jadi benar-benar tidak ada bantuan dari siapa-siapa ya. Pengennya sih dibantu, tapi ya apalah daya, suami saya benar-benar gak mau ya teman-teman. Nah hasilnya nanti akan saya perlihatkan ya teman-teman, kurang lebih seperti ini. Oke teman-teman, itu tadi hasil foto-foto saya sendiri ya, karena saya bukan fotografer ya teman-teman, tapi cara ini mungkin bisa menjadi inspirasi teman-teman untuk melakukan momen-momen atau mengabadikan foto kehamilan teman-teman semua di rumah dengan low budget ya, atau dengan bahan seadanya di rumah. Oke, ini bukan maksud saya pamer ya teman-teman, tapi hanya inspirasi saja. Sekian video dari saya kali ini. Ditunggu video selanjutnya. Semoga teman-teman semua sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.